Oke sobat, jumpa lagi dengan saya mau coba memberi tutorial untuk cara mengupgrade receiver ya, untuk mengupgrade receiver untuk menggantikan software yang diperlukan untuk mengupgrade, yaitu satu card reader dan memori, SIM memory. Ini saya unduh filenya dari forum, silakan Anda unduh dulu filenya dan masukkan ke memori. Yuk kita langsung saja ke receivernya. Pasangkan memorinya ke dalam card reader. Saya menggunakan receiver Tanaka Jurassic T22HD. Masukkan card reader yang sudah berisi memori, ada filenya. Ini masukkan ke portal USB. Oke, kita masuk. Perangkat USB terhubung. Masuk ke menu. Masuk ke peralatan. Peningkatan USB. Tekan OK. Kita nyari filenya. Ini punya metric. Cari filenya. Saya coba mau cari yang gulek ini. Gulek apa ya, saya pakai yang ini aja nih. Saya cari pakai yang gulek ya, saya coba ya pakai yang gulek. Semua kode atau mau software only saja channel. Saya pakai yang semua saja ya. Dan kita tinggal tekan mulai. Tapi saat mengupgrade kan diusahakan jangan sampai off untuk listrik, untuk lampu, karena bisa fatal akibatnya. Oke, langsung saja tekan mulai. Anda ingin mengupgrade flash? Ya. Oke. Jangan dimatikan. Tunggu sebentar. Berhasil. Oke, itu jadi ulek ya, Tanaka generator. Oke, sudah selesai, tinggal di pengaturannya saja. Masukkan ke pengaturan instalasi. Palapa portal 2, sesuaikan dengan disk Anda atau pengaturan di portalnya. Untuk saya pakai yang off untuk Palapa, simpan. Sudah masuk. Oke sobat, hanya seperti itu saja untuk cara mengupgrade-nya.
untuk mengupgrade receiver parabola. Oke sobat, semoga tutorial ini bermanfaat buat Anda. Dan jangan lupa tekan subscribe atau like. Yang mau komen silahkan komen di kolom komen. Dan terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih dari kami. Salam sukses.